warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina. Saya Safika Lestari. Kami dari kelas 10H. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'tana al-imana ka ni'matin 'azimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman yang besar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Tema yang akan kita bagikan hari ini adalah pentingnya memperkuat iman dan meningkatkan kepatuhan kepada Allah. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Sedangkan kepatuhan kepada Allah adalah manifestasi yang kokoh dari keimanan tersebut. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kunci iman adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun, di tengah tantangan dan godaan yang ada, kita perlu memperkuat iman kita dengan amal salih dan taat kepada Allah. Apa saja hikmah pentingnya memperkuat iman dan meningkatkan kepatuhan terhadap Allah? Yang pertama, iman sebagai fondasi. Iman adalah keyakinan kuat terhadap keberadaan Allah, kitab-kitabnya, malaikat, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadar. Memperkuat iman berarti memperkokoh keyakinan tersebut melalui ilmu pengetahuan agama, penghayatan, serta amal. 2. Sumber penguatan iman. Memperkuat iman dapat dilakukan dari berbagai cara seperti beribadah, memperdalam Al-Quran dan hadis, serta berinteraksi dengan lingkungan yang memperkuat iman serta ilmu pengetahuan agama. Yang ketiga, kepatuhan kepada Allah. Kepatuhan kepada Allah mencangkup ketaatan terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. 4. Pengaji memperkuat iman dan kepatuhan. Yang kelima, praktik keseharian. Penting untuk menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku yang mencerminkan ajaran Islam seperti jujur, adil, tolong-menolong, dan kasih sayang. 6. Memperkuat iman dan meningkatkan kepatuhan terhadap Allah adalah upaya terus-menerus dalam perjalanan ibadah seorang. Hal ini membutuhkan keadaan, ketentuan, dan komitmen untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran agama. Nabi Muhammad SAW juga telah menantikan pentingnya meningkatkan kepatuhan kepada Allah. Beliau bersabda bahwa kepatuhan kepada Allah adalah jalan menuju kebahagiaan sejati dengan memperbangun amat kebaikan dan menjauhi larangannya. Kita akan mendapatkan kedamaian dan kesuksesan bila di dunia maupun di akhirat. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin biniyatin walikulli amri manawa faman kana hijratuhu ilad dunya liyasibaha au amraatin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaroh ilai. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada dunia untuk mencari sesuatu yang dia peroleh atau kepada seorang wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keimanan kita dengan membaca Al-Quran, melakukan sholat, bersedekah, dan menjaga akhlak dan mulia. Dengan demikian, kita dapat menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan ridho-Nya. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memberkahi langkah-langkah kita dalam memperkuat iman dan meningkatkan kepatuhan kepada-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.